Let's look at this example. Find the median, first quartile and third quartile for the following set of data. So, kalau kita nak cari median, nak cari quartile, okay, apa yang kita kena buat? Kita kena arrangekan data kita. Nombor yang A ni saya arrangekan lah. So, nombor paling kecil adalah 17. Kemudian kita ada 20. Kemudian kita ada 21. Kemudian kita ada 24. Kemudian kita ada 28, 32 dan 36. Okey, kemudian kita tahu nak cari median dia adalah half of the data. Okey, so apa yang kita buat, kita tengok ada berapa total data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita ada 7 data. So, dia jadi 7 tambah 1 bahagi 2 observation. So, means that dia adalah fourth observation. So, kita tengok balik observation yang keempat, 1, 2, 3, 4. Dia adalah nombor 24. So, dia adalah data 24. So, median kita adalah 24. Then, untuk first quartile. So, first quartile actually data kita ni kita divide kepada 4. So, sama juga macam tadi. First quartile adalah 1 per 4 darab dengan total data. So, kita ada berapa? 7 kan? So, dia jadi 1 per 4 darab 7. So, ni samalah kita nak tengok observation dia. So, dia akan jadi sini nilai dia adalah 1.75. Okay, so kalau untuk quartile, kalau dia point, apa yang kita buat, kita round off kan dia. So, dia akan jadi second observation. Okay, so kita tengoklah second observation adalah 20. Okay, so dia akan jadi sini 20. So, first quartile kita adalah 20. So, kita nak cari third quartile. So, third quartile sama je 3 over 4 times dengan 7 observation. So, kita dapat sini nilai dia adalah 5.25. Okay, so kita tahu kita boleh round off kan dia. So, dia akan jadi 6 observation. So, kita tengoklah observation ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita dapat nilai dia adalah 32. Okay, kita tengok pula example 6B. So, first susun dulu. Okay, jadi kita tengok paling kecil nilai dia adalah 2.7. Kemudian kita ada 3.5. Kemudian kita ada 4.3. Kemudian kita ada 5.4. Kemudian kita ada 6.2, then kita ada 7.6, kita ada 8.6 and kita ada 9.9. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini nak cari median, so dia adalah kita kena tengok half of the data. So, kita ada total 8 data, so dia akan jadi macam ni lah, 8 tambah 1 bahagi 2 observation. So, kita dapat sini adalah 4.5 observation. Okay, so kalau kita tengok dekat sini 4.5, okay, 1, 2, 3, 4. So 4.5 tu sebenarnya duduk sini lah. Okay, so dia adalah average di antara 5.4 dan juga 6.2. So kita akan tahu dia adalah fourth observation campur dengan fifth observation over 2. Okay, so kita pun ambil lah 5.4 campur dengan 6.2 divide by 2. So, just tekan kalkulator. So, kita dapat sini nilai dia adalah 5.8. Now, kita nak cari first quartile. So, first quartile dia adalah 1 per 4 dengan total data kita. Okay. So, kita ada 8 data kan? Okay. So, kita nampak sini dia adalah second observation. So, kita tahu kalau quartile, kalau dia dapat dalam nombor integer, kita kena ambil nombor itu campur dengan nombor yang seterusnya, lepas tu divide by 2. Okay, so apa yang kita dapat kat sini, first quartile adalah 3.5 plus 4.3 divide by 2, which is equals to 3.9. Okay, so our first quartile adalah 3.9. Kemudian kita nak cari third quartile. So sama je 3 per 4 darab 8. Okay, so kita tengok dekat sini dia adalah 6 observation. Okay, so sama je macam tadi, 6 observation campur dengan 7th observation kemudian divide by 2. So kita tengok dekat sini data ni nombor yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 7.6. Kemudian nombor yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which is 8.6. Then kita tahulah data kita tu di antara ini. Okay, 7.6 and 8.6 kemudian divide by 2. So, kita akan dapat sini nilai dia adalah 8.1. Jadi, third quartile adalah 8.1.